Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Tuan Dalan ya. Pada kesempatan kali ini Tuan Dalan mau berbagi tentang service Zebra 13 milik Daihatsu. Ini dan main jet dan pilot jet ya. Jarum main jet dan itu kita buka juga jarum apungnya. Kita cek pompanya nyembur enggak guys. Pasang lagi macet dan macetnya stasioner spir pilot jet atau main jet main jet ya pilot jet itu gede main jet tadi keluarnya kalau mau starter itu harus ngecuk atau kita kop di inlet ya, inlet anginnya, inlet karburatornya itu harus di kop. Dan tadi sudah bersih ya pompa bensinnya, dan tadi sudah dicoba di sekatnya dibuka dan sudah mundur perlahan-lahannya. Semoga saja langsung nyala. Mencet pilot jet sudah jangan rata urut ke depan dari kelas rata muka ya sih. Zebra 103 guys. Daihatsu ya. Ini pickup. Berangkat. Kita berangkat pasang. Lalu kita pasang ya. Ini manifold. Inlet dan batang. Nanti langsung pancal mubal ya, termudah. Jadi ada dua baut yang atas baut 12-an yang bawah pakai kunci L. Tapi seru sih.
Tadi mau katanya gini. Selang sudah terpasang, betul sudah. Kita cek, buka langsung nyala ya, kan di starter. Ngompol. Tak ada memompa bensin bisa terkeluar. Keluar langsung. Ya, berhubung akhirnya tekor ya, stromnya kurang, maka kita lakukan starter dorong. Ternyata kolam pada kulit artinya keberadaman guys si bro ya, kulitnya yang penggaraman sudah kita amplas dan sudah kita pasang guys. Lalu kabel pada kulit kita mau coba starter. Alhamdulillah, keren nyala guys. Sukses sudah. Kita yang servis karburasi ya, dari unit budaya di Sutra 103 ya. Kita sebenarnya kita kebutuhan berlama. Demikian sedikit share tentang bagaimana cara membenahi atau servis karburasi milik dari Zebra 103. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.